Dewan juri memutuskan yang pulang hari ini adalah Jamal wujud bi dzikril ilah wa tasful hayat bi nuri. Apakah kita akan berpisah dengan Kayla? Ataukah kita akan berpisah dengan Najah? Dewan juri memutuskan yang pulang hari ini adalah Mohon maaf, yang pulang adalah Najah. Najah. Najah yang tertatih di panggung ini, tertatih dalam langkah kakinya, tertatih dalam bacaannya. Dia sudah menjadi inspirator dan motivator untuk kita. Otaknya boleh lumpuh, tapi semangatnya tidak. Jangan-jangan kitalah yang lumpuh sesungguhnya, yang tak pernah tergerak hati kita, tak pernah tergerak lidah kita dan langkah kita untuk menghafal Al-Quran. Mama, ada yang mau disampaikan, Ma? Kamu mohon maaf. Saya mamanya Najah. Tujuan saya kesini hanyalah untuk memotivasi Najah. Saya sadar dan bangga sekali sama Najah sudah sampai sejauh ini. Usahanya luar biasa untuk bisa menyebutkan hukum tajwid yang tadi. Sampai saya gak bisa bilang apa-apa, ya Allah. Dia buta sama sekali hukum tajwid. Alhamdulillah, terima kasih sudah memberikan Najah kesempatan. Semoga penampilan Najah bisa menginspirasi. Dan mohon maaf jika mungkin suara Najah tidak seindah teman-temannya, bacaannya tidak sebagus teman-temannya. Itu adalah maksimal yang Najah bisa lakukan. Ambillah pelajaran dari Najah bahwa dengan kondisi apapun Al-Quran bisa kita hafalkan. Insya Allah dengan Najah tampil di acara Hafiz Indonesia 2019 ini akan membuka mata kita semua bahwa jika Allah ridho, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Najah, ngomong apa? Teman-teman, semangat belajar Qur'annya ya. Terima kasih, Najah ya. Mama kamu bangga. Kak Irfan bangga. Dewan juri juga bangga. Semua senang bisa mengenal sosok Najah. Boleh tepuk tangan untuk Najah. Inilah hasil hari ini. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.